Siapa yang tidak ingin memiliki harta lebih di dunia ini? Sebab, kebanyakan manusia memang menginginkan kaya harta untuk kesejahteraan hidupnya di dunia. Penting memang bagi kita, umat Islam, untuk menjadi kaya harta. Dengan harapan, harta ini kita bisa belanjakan di jalan dakwah. Tak terkecuali Nabi Sulaiman, beliau juga salah satu nabi yang kaya. Beliau selalu memanjatkan doa agar dilimpahkan rizki yang halal dan barokah. Untuk kekayaan, merupakan sebuah amalan yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa perlu melakukan sebuah ritual puasa. Selain itu, tidak ada pantangan ketika mengamalkan doa wirid Nabi Sulaiman untuk kekayaan. Hanya saja, perlu menyucikan diri secara lahir dan batin, dan hal itu cukup dilakukan dengan berwudu. Insya Allah. Amalan ini memiliki fadilah luar biasa yang akan didapatkan adalah kekayaan yang meningkat. Kita tahu, jika Nabi Sulaiman adalah nabi dan raja yang kaya raya luar biasa, dan karena itu dicari oleh banyak orang. Kekayaan memang sebuah harapan yang bisa diwujudkan oleh siapa saja jika mereka mau bekerja keras. Namun, jangan lupa berdoa. Sebagai usaha spiritual yang harus ditekuni secara teratur dan tetap diimbangi dengan usaha nyata dan kerja keras, bila Anda memiliki usaha dagang, semoga selalu mendapatkan keberuntungan sehingga dagangan laris manis terjual. Pengunjung akan selalu datang ke toko atau tempat usaha Anda. Demikian juga yang bekerja di kantor. Semoga atasan akan suka dengan hasil kerja Anda dan memberikan promosi jabatan yang bisa meningkatkan karir juga penghasilan Anda. Bakal juga, keajaiban air zam-zam dari antikuman hingga sembuhkan berbagai penyakit kronis. Amalan doa wirid Nabi Sulaiman memiliki hasil yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman spiritual seseorang. Jika memang memiliki niat yang tulus dan bersungguh-sungguh demi kebaikan, maka bukan tidak mungkin jika kekayaan yang Anda usahakan meningkat berkali-kali lipat. Semua hal itu tentunya adalah atas izin Allah SWT, bukan semata-mata atas kerja keras dan doa wirid Nabi Sulaiman untuk kekayaan, karena sejatinya hanya kepada Tuhan kita memohonkan segala sesuatunya. Inilah wiridnya. W A Anahu A G H N A A W A, -a N A A 313 X. Artinya, dan sesungguhnya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Amalan seperti ini adalah model afirmasi, karena mengandung arti dan sesungguhnya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Pernyataan tersebut memiliki afirmasi yang sangat kuat bahwa sesungguhnya kitalah sebenarnya yang sudah kaya atau memiliki kekayaan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya aku seperti apa yang hambaku pikirkan. Itulah doa singkat yang bisa kita amalkan, semoga apa yang menjadi keinginan kita dapat terwujud. Amin. Wallahu alam.